Universitas Kadiri sebagai salah satu kampus tertua sekarisidenan Kediri dengan visi kampus berkarakter, kompeten dan unggul yang berdaya saing internasional. Di tanggal 17 September 2022, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri menggelar Yudisium. Sebanyak 803 mahasiswa dari berbagai program studi di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri dinyatakan lulus. Mulai dari program studi D3 Kebidanan, Kebidanan Program Sarjana Terapan, D4 Teknologi Laboratorium Medis, S1 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Keperawatan, Pendidikan Profesi Nurse, dan Pendidikan Profesi Bidan. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri melaksanakan yudisium didapati sejumlah 803 dari beberapa program studi. Untuk itu, Unas Kadiri, Civitas Akademika menyampaikan selamat atas keberhasilan saudara-saudara. Kemudian, apapun itu kompetensi yang dapatkan bisa dikembangkan di masyarakat, kepada masyarakat. Semoga prestasi saudara lebih baik dari kemarin. Itu harapan saya. Dan masyarakat juga akan mendapatkan apa yang sudah dapatkan di kampus ini. Tak hanya yudisium, namun dilanjutkan dengan sumpah profesi untuk pendidikan profesi nurse dan pendidikan profesi bidan. Saya Sri Haryuni, Sarjana Keperawatan, Nurse dan Magister Keperawatan, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri, mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh peserta yudisium Fakultas Ilmu Kesehatan. Semoga seluruh peserta yudisium kelak diberikan kemudahan dan kesuksesan untuk meraih cita-citanya sesuai dengan yang diharapkan dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Saya Septi dan teman saya. Saya Yeni. Saya Cynthia. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti yudisium dengan predikat pujian menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Kadiri. Terima kasih atas Universitas Kadiri untuk ilmu dan juga pengalamannya. Semoga saya dan juga teman-teman saya bisa melanjutkan untuk menggapai cita-cita kami. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk kuliah di Universitas Kadiri. Universitas Kadiri, jaya! Selamat untuk para yudisiawan dan yudisiawati Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri. Jagalah alma matermu, semoga ilmu-ilmu yang dipelajari bermanfaat dan berguna untuk masyarakat. Selamat berjuang meraih impian. Kuliah sambil kerja? Di Unik aja!